Militer sebuah negara Asia Tenggara yang dirahasiakan telah membeli 2 unit jetpack Aviation JB-12 senilai $800.000. Perusahaan mengatakan, barang akan dikirim ke pemesan dalam waktu 6 bulan ke depan. Dengan bobot 48 kg, JB-12 dilengkapi dengan 6 mesin turbojet. Masing-masing mesin memberikan daya dorong sekitar 88 pon, 0,39 kN. Mesin JB-12 dikendalikan menggunakan komputer. JB-12 menawarkan mobilitas udara yang belum pernah ada sebelumnya untuk pilot individu. Dengan alat ini orang bisa terbang maupun mendarat secara vertikal, VTOL. Kecepatan terbang ke segala arah mencapai 120 mil per jam, 193 km per jam. Hal ini memungkinkan personel militer dapat melakukan misi udara. Perusahaan menambahkan, teknologi jetpack mendukung pengembangan berkelanjutan dari program Spider yang menawarkan misi khusus yang tak tertandingi. Sebuah prototipe P1 Spider belum lama ini telah menjalani penyelesaian uji penerbangan pertamanya. JB-12 dan Spider menggunakan bahan bakar jet A1 biasa, yaitu minyak tanah atau solar. Namun Jetpack Aviation telah berkomitmen untuk menggunakan 100% bahan bakar karbon cair nol di semua operasinya di masa depan.